Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau menyerahkan tali ASI kepada anggota ASN Polri serta Purnawirawan Warakawuri Polda Papua yang dilaksanakan di Gedung El Samanumberi Kota Jayapura. Dalam acara tersebut, Kapolda mengatakan kegiatan hari ini dilaksanakan dalam rangka mempererat tali persaudaraan antara pimpinan Polda Papua dengan seluruh personil, ASN dan Purnawirawan maupun Warakawuri Polda Papua, serta sembari memberikan himbauan dan sosialisasi agar semua pihak tetap semakin waspada akan penyebaran COVID-19 tersebut. Kegiatan ini juga sebagai bentuk perhatian dari pimpinan kepada anggota Polri, ASN, Purnawirawan, dan Warakawuri dalam situasi sulit menghadapi pandemi COVID-19 hingga bantuan yang diberikan walaupun nilainya sedikit diharapkan dapat membantu mengurangi beban yang dirasakan. Selain itu juga sebagai bentuk motivasi kepada anggota agar tetap semangat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan bagi Purnawirawan dan Warakawuri, bantuan ini sebagai wujud ikatan yang erat dalam kebersamaan Polda Papua dengan Purnawirawan, Warakawuri, sehingga ikatan ini tetap terjaga dalam situasi apapun. Cornelia Mudumi, Ainis Jayapura, memberitakan.